Puja-puji penyerang Ansan Greeners atas visi bermain yang ditunjukkan Asnawi Mangkualam. Bek andalan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mendapatkan pujian dari rekan setimnya atas satu assist yang ia ciptakan dalam laga melawan Chungnam Asan. Pertandingan ini merupakan pertandingan pekan ke-31 Kalik 2 yang terlaksana di Stadion Ansawa, Ansan, Korea Selatan, Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Pada laga tersebut, Asnawi Mangkualam berhasil mencatatkan satu assist untuk gol penyama Ansan Greeners. Gol tersebut bermula dari umpan lambung Asnawi Mangkualam dari sisi sayap kanan. Bola melaju tepat ke arah Kim Gyeong John dan jadi gol penyama kedudukan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Sports G, Kim Gyeong John pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, dirinya memuji penampilan Asnawi pada laga tersebut. Menurutnya, Asnawi Mangkualam paham waktu yang tepat untuk melepas umpan silang kepada dirinya. Situasi tersebut tak mau disia-siakan percuma oleh dirinya. Asnawi memegang bola dalam situasi bebas, Asnawi melepas umpan silang dengan baik saat aku masuk ke kotak penalti lawan. Jadi saya bisa mengambil umpan tersebut dan menembak, jadi gol, ujar Kim Gyeong John. Saat ditanya bagaimana Kim Gyeong John caranya mencetak skor hari itu, dirinya punya pandangan sendiri. Menurutnya, dirinya memanfaatkan keuntungan mendapatkan peluang lebih banyak saat mendapatkan ruang di kotak penalti. Menembak adalah keuntungan, menguasai bola di kotak penalti adalah keuntungan karena Anda berpotensi mencetak gol cukup banyak, ujarnya. Namun, Asnawi Mangkualam mengaku masih belum puas atas hasil.